Slater aja. Slater aja om, nyalain om. Slater, injek rem. Nyalain. Ya hidupin. Ini posisinya belum dicolok ya alatnya. Digas dulu om. Om apalin dulu karakter gasnya. Biar bisa, biar enak. Pakai terang nggak pakai. Digas-gas dulu coba. Ini posisinya belum dicolok ya. Okay. Gas lagi. 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 Sekarang kita coba colok ya. Ya colok. Sip, pakai. Nih dicolok. Responnya gimana bawahnya? Langsung naik. Jadi kan agak lambat gitu ya. Ini posisi kaki sama ya? Sama yang tadi ya? Sama. RPM-nya lebih tinggi. Makanya ada RPM pembakaran. Nanti kakinya sesuaiin lagi om. Ya sih kan agak lambat tuh. Kalau sekarang misal om bawa mobil mau nyalip. Gas lagi. Coba digas. Ini alatnya saya cabut ya. Coba copot sekarang. Nih. Nahan dulu bawahnya. Agak nahan bawahnya kan. Gas lagi. Dicabut ya, masih cabut. Ini masih dicabut, gas lagi. Beda, ngayun om. Ngayun. Colok lagi. Dah, gas. Langsung. Ini AC nyala mati. Om, ini kan posisi AC mati ya. Coba AC nyalain. Ini nyala AC. Hidupin aja. Gas. Lebih padat. Entar jangan lepas dulu. Nih lepas nih. Posisi AC mati, AC nyala. Dilepas AC-nya. Nahan. Berat. Colok lagi. Ya. Colok nih. Itu pakai di motor bisa. Mantep gas ya. Mantep om. Iya. Enakan mana gas antara AC nyala sama AC mati? Kayaknya emang paling enteng sih. Paling enteng ya. Akselerasinya. Biasa kita mau nyalip, kita harus ngincer gas dalam-dalam, udah nggak pernah langsung aja. Matiin belum saya rapin?